Semoga masih terdengar ya. Tapi kok kayak Dini kurang yakin ya? Maksudnya bukannya Dini tidak percaya. Emang aneh sih. Astagfirullahaladzim. Guys, itu kayak Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini malam harinya, di mana malam hari ini memang kita itu nggak sendiri. Denny nggak sendiri, teman-teman. Denny sama Mas Labeh. Nah, ini dia. Mas Labe yang mungkin rajanya kuburan, karena kemarin diajak ke bangunan gitu, Mas Labe dikasih lihat ratu gitu dan sempet ini ya menyerah karena meminta togel. Jadi malam hari ini dia diajak ke pemakaman, tempatnya Mas Labe bermain gitu. Suara apa itu, Mas? Kayak anak kecil ya. Oh iya, ada suara anak kecil nangis, teman-teman. Di mana sekarang sudah banyak ayam berkokok. Jadi mungkin malam hari ini, teman-teman, Denny bakal coba explore ke sana, melihat, dan kita mau duel sama Mas Labe. Jadi mungkin pertama Denny dulu uji nyali di sini. Nanti kalau mungkin Denny tidak sanggup, atau mungkin Denny tidak kuat, atau mungkin gimana, ganti Mas Labe. Tapi nggak tahu juga. Intinya kita punya waktu 30 menit, karena ini bekas tragedi ya, dimana ada anak kecil yang diculik dan diumpetin di kayak seputaran itu sungai gitu ya, di sungai gitu. Dan Mas Labe, nanti mungkin saya jalan dulu ke sana ya. Terus Mas Labe tunggu aja di sini, biar mungkin dari sini jauh, teman-teman ya, tuh kalau lokasi kejadiannya jauh, cukup jauh, lumayan ya, ke sana itu jaraknya mungkin ada 250 meter lah dari tempat sebelah sana itu. Nanti setengah jam saya di sana dulu. Nanti gantian Mas Labe. Jadi kalau mungkin di saya nggak ada interaksi, mungkin di Mas Labe uji nyali ada interaksi gitu ya. Wih, di Mas Labe kayaknya potongannya baru ya. Ya udah, saya jalan dulu ke sana, Mas ya. Dan ini, teman-teman, ini si tuyul yang mungkin bakal memantau kita, dan kita belum setting sih ya. Tapi gimana ya, kita setting dulu apa ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Yang jelas ini tuh terang benderang kuburannya ya, dari sini terang benderang, nggak ada kayak lampu yang mungkin apa ya. Ini kayaknya setiap sudut ada tuh, di sana ada tempat parkir motor di halaman pendopo, maaf, motor dilarang masuk area makam, tertanda pengurus makam. Wow, jadi banyak mungkin ya untuk yang ziarah ke sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salamu alaina wa ibadillahi sholihin. Ini ada pemakaman baru di sini, katanya sekalian dua, maksudnya ada dua ya, baru 3 hari. Dan
Mungkin kita langsung apa di sini aja dulu ya. Kita ini ada keranda nih, teman-teman. Ini kesininya terlalu malam ya. Harusnya tadi. Kita setel ini dulu ya, pasang-pasang power bank dulu untuk memastikan kalau si tuyul aman. Oke, kita pasang dulu. Mana ini? Oke, si tuyul. Sekarang kau harus bekerja mencari kuntul yang menculik anak, oke? Kita lihat ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman, ada warga di sana. Kita cek dulu si tuyul. Oke. Sayangnya ini tidak bisa dimatiin lampunya. Ada apa tuh yang jatuh? Dan mungkin pertama Denny bakal uji nyali di tempat kerandanya di sini. Dan yang kedua mungkin Mas Labe yang bakal coba uji nyali. Berarti dari tadi Denny nggak kasih lihat ya? Ini kasih lihat berarti ya, teman-teman. Dan di sana, di sini kita bakal mencoba uji nyali. Itu di sana banyak warga ya. Tuh. Di sebelah sana banyak warga yang nonton. Aduh, kita padahal ke sini udah malam banget, teman-teman, setengah 12. Tuh. Jam 23.26. Oke, teman-teman, ini masih ngerekord ya. Oh iya, masih ngerekord. Oke, jadi Denny mau di sebelah sini, tapi terang benderang begini ya. Cuma nggak apa-apa deh, karena ini mungkin lagi momen, atau mungkin sekarang lagi banyak dibicarakan warga Tegal dan sekitarnya. Denny mau cobain, tapi ini terang banget. Oh, ini ya. Tapi nggak bisa dimatiin dulu. Ini bisa nggak sih? Biar, duh, ini mah nggak seru ya, teman-teman. Oh, mungkin dari sini deh. Ini kameranya dari sini kali ya. Aduh, mamai. Mas Labe lagi digerumungin warga, ditanya-tanya kali. Duh, uji nyali. Kan masih kelihatan lampunya ya. Sini aja deh. Ini bisa nggak sih ya dipuntir dulu ya? Ah, nanti ini puntir lagi deh. Allahu Akbar. Apa itu? Jadi ini Denny matiin dulu biar kelihatan kalau gelap-gelap. Sayangnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Kalong apa ya?
Kalong itu kayaknya teman-teman. Dan tadi pun ada warga sini yang WhatsApp Denny ya. Katanya ayahnya itu juru kunci sini. Cuma Denny mau WhatsApp. Gak enak ya karena terlalu malam. Iya. Yeah. Ini ada pemakaman, permisi, kita ke sini, dan ini keranda baru 3 hari yang lalu, katanya habis ada orang meninggal dunia di sini. Bahkan tiker-tikernya pun banyak di sini ya. Di ini ada tempat duduk nih. Kita nggak apa-apa kali ya, dudukan di sini. Aduh. Din. Halo? Dari tadi ada lempar-lemparan mulu. Ini bisa duduk banyakan barang ya. Sayang terang banget ini, Denny nggak berharap apapun deh. Kalau terang begini mah, sebenarnya Denny bisa aja WhatsApp anaknya yang juru kuncinya itu untuk ya mematikan lampu. Cuma ini mohon maaf Denny puntir ya. Ini bukannya serakah atau gimana, tapi nanti Denny puntir lagi. Halo? A'udzu bikalimati lillahi tammati min syarri ma khalaq. Mas Labi lagi sama warga di sana. Jaraknya sih mungkin dari sini 250 meter ya enggak sih? 200 meter. Sana lagi tempat kejadian atau TKP-nya. Nanti kita coba ke sana ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada cahaya melintas di atas. Hey. Itu Mas Labi di sebelah sana, teman-teman. Warga ada 3 orang nyamperin Mas Labi, tapi biarin. Karena mungkin tadi siang nggak lihat kan, mana Mas Labe pulang kerja
lihat tayangan langsung ngubungin Denny. Saya ikut, saya harus ikut. Ya udah. Karena ada suara. Halo? Kayak ada orang jalan, teman-temannya. Kalau ini tutup, tutup maksudnya. Ini lampunya semua, tapi emang di sebelah sana sih klotek-klotek mulu. Semoga masih terdengar ya. Tapi kok kayak Dini kurang yakin ya? Maksudnya bukannya Dini tidak percaya. Emang aneh sih. Tapi astagfirullahaladzim. Guys, itu kayak mumun. Aduh, kamera ini aja deh. Itu kayak mumun itu. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, teman-teman. Ini si tuyul di sini. Itu Mas Labi di sebelah sana. Mas Labi ya. Sejauh ini masih aman dan tidak ada hal-hal yang
tidak ada hal-hal yang aneh. Tapi nanti lihat Mas Labe suruh uji nyali sebelah sana. Suara toke. Kayak ada suara jalan kaki. Hey, ini pantau dari sini ya. Sinyalnya aman sih. Ih, ini ada apaan ya? Ih, batu. Oh, batu untuk asah. Kok malah diem-diem baik? Apa karena di sana banyak orang ya? Soalnya ini ditonton teman-teman, serius. Di sana ada 1, 2, 3, 2 sama Mas Labe 3 orang. Oh, ada yang jatuh di sini. Assalamualaikum. Duh, blokot lagi. Ini kotor banget, mending Denny sapuin, ya kan?
Kan enak dilihat. Ada aja ya seperti itu. Kejadian-kejadian yang Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada suara. Dini sapuin ada suara. Ada suara di sini. Asli. Hei, Kuntul. Harusnya kalau ada yang jatuh itu ada batu yang jatuh juga, tapi nggak ada. Nggak tahu apakah ada kuntul di atas, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, gengs. Disapuin malah marah-marah. Suara nangis lagi. Suara nangis. Lu kenapa, Kuntul? Gagal menculik anak lu jadi nangis. Nanti habis Deni ada anak yang lucu imut. Guys, jelas banget guys. Denny melihat cahaya. Tuh di situ. Aduh. Emang boleh sejelas itu? Ini enaknya kamera ngadep kemana ini? Mana suara nangis itu? Suaranya kecil. Katanya kalau suaranya kecil, kuntulnya ada di daerah sini. Biar disabet pakai sapu. Kalau muncul. Hah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia ini mulai deg-degan, artinya mungkin di daerah sini sudah ada yang hadir. Mas Lambe pada kemana? Aduh, Mas Lambe pada pergi di sana bertiga. Kemana ya? Jangan-jangan dimintain keterangan sama warga. Aduh, mamai.
Terlebih nggak ada WhatsApp lagi. Jadi takutnya dikira gimana ya? Harusnya tahu sih ada orang di karena ini gangnya lurus gitu ya. Lurus gitu dan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi guys. Assalamualaikum ya lil gaib. Assalamualaikum ya lil kubur. Siapa? Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A'udzu bikalimati lillahi tamati min syahri ma khalaq. Ini dari tadi gerak-gerak mulu dan ininya juga bunyi, teman-teman. Ada suara langkah. Astaghfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Saya tidak tanya warga. Iya. Yeah. Suruh izin. Oh. Ini malam-malam nggak boleh. Harus izin dulu sama warga sini. Ya kan. Dugaan dia ini, Mas. Aduh, gimana ya? Tapi tadi Mas Labe udah ini, udah ngobrolin. Sama warga. Oh ya, udah deh. Nanti selesai bikin video, kita izin. Tapi anaknya juru kuncinya udah WhatsApp sih sama saya. Oh iya. Tadi udah WA-an waktu jam berapa gitu. Oh iya. Mas, masa ini gerak-gerak sendiri tadi? Mas tadi, ah bener Mas. Serius? Sama kerandanya? Enggak itu. Oh jembung. Suara besi gerak-gerak sih, gerak-gerak doang, gak tahu tikus, gak tahu apa. Apa ya. Itu namanya tuh? Jembung. Jembung? Iya yang buat naruh air. Iya, itu gerak-gerak sendiri masa? Tuh, tuh. Sekarang lanjut sampean ya. Oh iya. Berani masih, maksudnya nanti saya coba ke juru kunci, oke. Coba nanya ya. Tapi tuh 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 tuh. Hey, Kuntul, kamu cari anak kecil. Ini ada bujangan nih, Mas Labe. Kalau mau culik, coba sini. Tapi Mas Labe mau di sini apa di TKP? Terserah. Oke teman-teman, jadi mungkin Denny bakal meminta izin dulu ke itu yang tadi juru kuncinya ya. Iya. Tapi yang datang bukan juru kuncinya, warga bukan, doang. Warga. Oh, pantesan Denny kaget dari tadi. Ya udah deh, Mas Labe, kita siapin kamera buat Mas Labe di sana, biar nanti saya ngomong ke warga ya, Mas ya. Oh, iya. Itu kan teman-teman, Denny juga bilang apa, Mas Labe kayaknya itu, kayaknya disuruh ke juru kunci, cuma nggak tahu ngobrol kemana. Berarti Mas Labe tadi disuruh ke sana. Iya. Ya udah, ini kita siapin si tuyul dulu. Mungkin ini lumayan dan mungkin sebelah sana lebih keren. Dan Mas Labe sekarang karena kita duel ceritanya raja kuburan, raja penjalin. Kita cobain di makam luar daerah seperti apa. Ternyata oke juga. Tapi nggak tahu, kita coba lihat nanti. Oke teman-teman, nih Mas Labe, kita ke sana ya. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau mungkin nanti videonya terlalu panjang, seperti biasa kita potong jadi dua untuk biar durasinya aman.
Kalau TKP-nya di sini, Mas. Mana ya tadi ya? Oh, di situ tuh. Iya, tapi ini dekat lampu banget ya. Aduh. Nah, di sini ya, Mas ya? Di sebelah sini. Ini ada perempuan. Ini ada perempuan. Ada perempuan. Iya. Wow. Mas Labi sudah merasakan apa di sini, katanya ada perempuan ya, Mas. Oke. Di pohon ini tadi. Di pohon mana? Di bawah. Terus ini suara apa nih tuh?